turtle-nya sedikit lagi. Namun Imperial Guard bisa berhasil untuk mengenai ke arah satu player tadi dari Dreamhack. Dan udah ada Blazing Blade yang dikeluarkan. Saya belum berasa sama begitu sakit, tapi ternyata pertempuran masih berlanjut. Inferno-nya mulai pop up. Ini dia, pertempuran masih berlanjut. Tapi Antum hanya sendirian di belakang. Dan Tamus melawan defense tapi terlihat. Dari arah Kiyoshi mereka nggak takut sama sekali. Malah digerakkan. Tingkat Megan-nya betul-betul pulang. Dan Blazing Blade akan langsung mendapatkan kill tangan. Luis-nya yang tumbang. Malah di Mike-nya berhasil selamat. Satu core yang lebih dari Dreamhack pun tumbang. Aksinya sama memukau dari seluruh pemain Anarki. Benar-benar gak terbendung ke sana. Kita akan lihat bagaimana Blazing Duel akan langsung dikeluarkan. Dan ternyata itu dia Blazing Duel yang kita tunggu-tunggu. Wipe out berhasil didapatkan oleh Anarki Hoshi. Oh, coba dipaksa, bukan coba dipaksakan. Dan lihat dari sini ada perform didapatkan oleh Sporasi di arah midlane. Benar sekali, baik sekali tadi aksi Blazing Duel yang dikeluarkan. Dan ternyata Silvana pun harus meregang nyawa. Ada naga yang turun bau malah ngantarnya. Bagaimana suka dan lihat sini karam langkah langsung masuk. Phantom Institute sudah dihindari. Lihat berhasil mendapatkan Purple Bomb. Posisi langsung ada satu dua torok. Karam belakang tadi di cover of Inking. Lihat nanti duetnya. Kondisi untuk sebaris. Sin langsung masuk dengan tiba-tiba cinta datang kepadaku dan langsung. Rasmin lihat banget sama diusir pun suara Psycho. Tapi ternyata langsung ada di sana Imperial Justice. Sin masih sabar dan lihat karam langkah sinnya. Mega kill langsung ke arah belakang. Tapi double kill didapatkan. Meanwhile di sisi lain sini masih berhasil. Sini masih fokus ke arah lot. Kata si Mama coba digoceng. Dan lihat gas lagi dapatkan sepertiga. Dan last hero ke depan semua Blazing Duel. Langsung terasa. Juga akan mendekat di dalam kira-kira. Lihat base-nya. Mama coba dituju. Langsung ada fisiko palsu. Dan kami kena jam bagus.